Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Nah, hari ini bundanya Arista dapat kiriman lagi dari Shopee. Nah, kira-kira apa yuk isinya? Langsung aja kita buka ya. Nah, ini tuh berapa hari yang lalu aku pesan pengkilat motor kayak gini. Nah, ini aku dapat spon kayak gini. Terus nah, aku dapat masker juga loh, guys. Aduh. Nah, dapat masker. Oke guys, jadi ini tuh untuk penghitam motornya, ini tuh harganya cuma 20.000 aja. Jadi kalau kalian mau motor kalian lebih kelihatan lebih baru lagi, langsung aja kalian pesen, linknya ada di bio. Dan kalau yang ini untuk pengkilat motornya sendiri, cus langsung di order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kalian semua yang lagi nonton video aku? Semoga kalian selalu diberi umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan. Ketemu lagi di YouTube channelnya Bundanya Arista. Ketemu lagi di rutinitas harian Bundanya Arista. Di pagi hari ini Bunda lagi beres-beres teras rumah. Bisa kalian lihat sendiri, begini suasana pagi di perumahan di tempatku tinggal. Lagi mendung-mendung guys. Nah, setelah beres-beres nanti aku bakal lanjut untuk masak-masak untuk keluarga. Ini aku mau kasih lihat ke kalian teman-teman kecil aku yang udah lama aku nggak pernah ngurusin. Jadi hari ini aku mau beres-beres, sebagian aku udah cabutin rumputnya ya, bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Nah, ini ada bunga-bunga, aku gak tau lupa bunganya, nama bunganya apa. Yang jelas ini aku suka soalnya bunganya warna-warni guys. Ini sebagian rumputnya udah aku cabutin gitu. Nah, ini tuh sebagian koleksi bunga-bunga aku. Ini aku simpan di bawahnya AC kayak gini, bisa kalian lihat sendiri cuman berapa macam aja. Soalnya bingung guys mau simpan di mana, soalnya tempat bunganya belum ada rak-raknya. Bingung juga mau tempatin, soalnya kita kan belum punya kanopi gitu. Jadi bingung guys, soalnya bunganya juga kalau terlalu kena matahari nanti layu. Nah, ini tanaman aku di samping rumah. Mohon maaf banget tadi ada pupnya kucing di situ. Mohon maaf ya guys. Setelah dari depan kita langsung masuk ke dapur rekaman untuk masak-masak. Rencananya hari ini mau bikin oseng-oseng tahu sama kacang panjang guys. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, dan laos. Ini aku tumis ya guys, aku tumis sampai harum. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ini ada nasi. Nah, finally untuk bulan ini aku mencoba untuk hemat listrik, soalnya
kalau masak di Magicom biasanya nggak habis, jadi ini yang aku masaknya di panci gitu. Sudah berapa hari sih, alhamdulillah habis, karena di rumah juga kita cuma berdua sama Arista. Nah, ini ada oseng-oseng tempe, cambah dan kacang panjang. Masaknya simple banget, cuman bawang merah, bawang putih, terus laos digeprek gitu, kita tumis sampai harum. Kemudian kalau bawangnya udah layu, langsung kita masukin kacang panjang dan cambahnya. Terus aku beri sedikit saus tiram dan penyedap Masako. Ini aku kasih sedikit air ya guys. Nah, ini udah masak. Wah, enak banget loh guys untuk menu makan siang. Nah guys, ini penampakan dapur aku setelah masak-masak. Setelah masak, langsung aja kita bersih-bersih.